Melalui media sore hari ini kami ingin berterima kasih kepada yang pertama JPU, Jaksa Penuntut Umum, dan juga Majelis Hakim yang sudah lelah mungkin dari awal persidangan sampai saat ini sudah memimpin persidangan dari Richard Eliezer, dan kami sangat berterima kasih walaupun memang kemarin sempat ada agak kecewa sedikit karena pernyataan 12 tahun itu, tetapi kami percaya semua ada maksud Tuhan di balik semua itu, dan sekarang kami mengucapkan banyak terima kasih. Dan sebagai orang tua kami juga punya harapan karena persidangan masih ada satu kali yaitu putusan, dan kami sangat mengharapkan kepada Majelis Hakim yang kami sangat hormati agar nanti bisa memberikan putusan yang adil seadil-adilnya, ringan seringan-ringannya buat anak kami Richard Eliezer, karena apa yang sudah Richard lakukan selama persidangan dari awal sampai hampir selesai ini. Jadi kami sebagai orang tua hanya mengharapkan satu orang itu sudah terakhir, kepada sangat memohon kepada Majelis Hakim kalau bisa melihat dengan baik, dengan hati nurani, agar bisa memberikan putusan yang adil seadil-adilnya atau ringan seringan-ringannya untuk anak kami Richard Eliezer.